saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Hampir setiap hari pasti ada sahaja isu yang timbul membabitkan pelakon kontroversi Fathia Latif di media sosial. Terbaru, Fathia atau nama lengkapnya Nur Fathia Abdul Latif 36 berkata dia tidak menyukai dan membenci individu yang berasal dari negeri Sabah. Malah aktris itu mendakwa masyarakat asal negeri di bawah bayu itu mengamalkan amalan syirik. Orang Sabah sila jangan ganggu saya benci orang Sabah, orang syirik. Banyak orang Sabah yang syirik, jadi saya abaikan orang Sabah. Fathia berkata demikian ketika melakukan sesi siaran langsung di TikTok miliknya baru-baru ini. Dalam sesi terbaru, pelakon drama Ariana Ross itu berkata dia tidak mau orang Sabah menonton siaran langsung berkenaan. Orang Sabah jangan masuk sini live, saya sumpah. Pun begitu, aktris berkenaan tidak menyatakan alasan mengapa dia membenci masyarakat Sabah. Sebelum ini, nama Fathia menjadi bualan netizen selepas dia mengutuk beberapa rakan selebriti, antaranya Zariha Mats Wilson, Aiman Hakim Riza, Zarina Anjuli, dan beberapa lagi. Fathia pernah menggelar wajah Zahira seperti pembantu rumah atau bibik dan mengatakan Aiman masih mencintai dirinya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita.